Saya berharap kembalikanlah suami saya dalam keadaan sehat ketika mereka membawanya dalam keadaan sehat. Saya sangat-sangat berharap seperti itu. Sudarlun Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA kembali menerima laporan orang hilang dari tiga wanita bercadar dengan inisial R, N, dan J setelah sehari sebelumnya, Rabu 18 Desember 2018, dua warga dengan inisial R dan C mendatangi kantor bantuan hukum tersebut untuk melaporkan hal yang sama. Mereka melapor kehilangan anggota keluarganya yang diyakini diciduk Detasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror terkait isu teroris. Salah seorang pelapor dengan inisial R yang kini dalam kondisi hamil 6 bulan sangat berharap kabar tentang suaminya. Dan saya sangat berharap juga ada kejelasan. Benar-benar ada kejelasan. Karena ini namanya tidak berperadab kemanusiaan mengangkat orang sembarangan. Tidak ada surat yang jelas. Setelah beberapa hari baru ada surat, itu juga tidak semua diberi surat. Saya ingin benar-benar kejelasan. Benar-benar kejelasan. Suami saya keluar dari rumah pagi. Waktu saya hubungin ba'da zuhur, HP-nya sudah tidak aktif. Saya tidak ada firasat apapun. Setelah kejadian sore, Hendra Saputra ada dengar kabar dari warga kalau dibawa. Saya juga tidak curiga kalau suami saya juga dibawa, karena nggak ada masalah apapun. Tapi setelah beberapa hari ada kabar, ternyata suami saya dibawa oleh Densus. Untuk berladang, tinggal di pegunungan, supaya kita tenang beribadah. Nah, kita kan sama-sama tahu kalau di kota itu kan sudah banyak maksiatnya. Jadi kami hanya ingin tenang gitu, tinggal di pegunungan, berkebun di sana. Jadi pas waktu kejadian itu, suami saya mau ke bengkel betulin beca. Setelah itu nggak ada kabar lagi, nggak tahu dihubungi, nggak bisa dihubungi lagi. Saya nggak tahu kemana, siapa yang bawa, nggak tahu. Jadi baru dua bulan kami di sini. Jadi gerangan apa mereka menuduh kami sebagai meneror, teror apa yang sudah kami lakukan gitu loh. Kami hanya ingin hidup tenang di pegunungan, berladang, ingin beribadah dengan tenang. Gerangan apa mereka menuduh kami sebagai teroris? Gerangan apa mereka memberi surat menyatakan dari Densus 88 itu berarti kan arahnya ke teroris? Dari apa mereka menuduh kami seperti itu? Sementara kami tahu bahwa suami kami hanya ibadah, bekerja, berladang, sudah tidak melakukan apa-apa. Jadi kami hanya ingin tahu di mana posisi suami kami sekarang berada, bagaimana keadaannya, itu saja ingin kami ketahui. Ketua YARA Safarudin SH mengatakan pihaknya sangat menghormati penegakan hukum yang dilakukan oleh Densus 88 Antiteror. Namun ia berharap polisi segera memberitahukan kepada keluarga terkait kebenaran hal penangkapan tersebut. Bukan penegakan hukum, ini malah kalau saya lihat memancing supaya ini menjadi besar. Ini mereka punya keluarga, ini tentu akan menimbulkan kemarahan bagi mereka. Mereka punya keluarga, punya anak-anaknya, punya saudaranya, itu tentu akan timbul kemarahan. Saya juga dihubungi oleh napiter yang lain. Mereka menyampaikan bahwa suami mereka ini tidak ada hubungan dengan mereka. Dan mereka prihatin. Dan saya khawatir kalau keprihatinan ini mendalam dan ini melukai perasaan yang lain, ini bisa jadi tumbuh yang semakin besar. Ini kita bisa belajar dari pengalaman dulu gerakan Aceh Merdeka. Tahun 89, itu saya pikir nggak sampai 100 orang dulu. Yang memang senjatanya itu nggak banyak dulu. Dibuatlah DOM dulu, Operasi Jaring Merah, untuk memberantas itu. Tapi yang terjadi apa? Apakah musnah, Gam? Enggak, malah ribuan yang jadi. Apakah kita ingin seperti itu? Orang lain yang terluka, dan ini berempati. Nah, kalau seperti ini, apakah itu yang diinginkan oleh negara? Apakah negara akan bertanggung jawab? Kalau yang mengandung ini ada apa-apa misalnya, kalau yang punya bayi ini ada apa-apa sebenarnya, ini siapa yang akan bertanggung jawab? Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.